Salam. Berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel kali ini. Sate enak saat teduh sejenak kita akan bersama-sama uh, melihat satu tema dari kitab hakim-hakim sebagai kelanjutan dari episode-episode uh, yang sebelumnya. Kali ini kita akan masuk kepada episode yang ke-85 kita akan bersama-sama membaca dari kitab Hakim-hakim pasal yang ke-6 ayat 25 sampai pasal 7 ayat 25. Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Namun saya hanya akan membaca beberapa ayat, nanti kita akan menyimaknya dalam penjelasan penjelasan selanjutnya. Hakim-hakim pasal 6 ayat 25 sampai pasal 7 ayat yang ke-25 saya membaca pasal 7 ayat 1 sampai 2 Adapun Yerubaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia lalu mereka berkemah dekat mata air Harot perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit Mor di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Median ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Hari ini kita akan membahas satu tema dididik untuk percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi, ketika kita uh, belajar dari kitab hakim-hakim, sesungguhnya kita sedang belajar satu kondisi atau situasi yang tidak ideal. Mengapa saya katakan tidak ideal? Karena seluruh konteks atau seluruh kehidupan umat Tuhan pada waktu itu ada dalam masa kegelapan yang luar biasa. Bahkan hanya bukan hanya umat Tuhan, termasuk juga pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan atau para hakim yang dipilih oleh Tuhan juga sesungguhnya sungguhlah uh, uh, memiliki kriteria-kriteria yang tidak masuk hitungan karena mereka juga adalah manusia-manusia biasa yang berdosa dan menjadi bagian dari zamannya pada waktu itu. Hari ini kita bisa melihat satu konteks firman Tuhan yang, menurut saya, sangat luar biasa, dan kita akan belajar dari kisah seorang yang bernama Gideon yang disebut dengan nama lain Yerubaal, artinya peroboh Baal. Nah, seharusnya dari nama ini sendiri, Gideon atau Yerubaal, kita. Bisa membayangkan, atau kita bisa punya persepsi tentang seseorang yang memiliki kekuatan iman maupun kekuatan secara fisik yang luar biasa, tapi apa yang kita bayangkan itu sesungguhnya jauh dari kenyataan yang terjadi. Dalam konteks ini, di mana uh, ketika umat Tuhan dijajah oleh bangsa Median bergabung dengan Amalek dan bangsa-bangsa lain yang telah memperbudak bangsa Israel selama bertahun-tahun. Maka Tuhan mengutus seorang yang bernama Gideon. Dan itu kita sudah melihat sebagai bagian pendahuluan dalam episode yang ke-84. Pada episode kali ini kita bisa melihat dalam tema dididik untuk percaya. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-25 pada pasal 6 sampai ayat yang ke-7, ayat 25 Gideon diutus Tuhan. Dan ketika kita membaca di dalam pasal 6 ayat 14, uh, satu hal yang istimewa yang sesungguhnya yang harusnya disadari oleh Gideon adalah bagaimana Tuhan uh, mengunjungi Gideon dengan satu penampakan uh, melalui seorang malaikat dikatakan di dalam ayat yang ke-14 lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang median Bukankah aku yang mengutus engkau itu di ayat yang uh, ke14 ya? Uh, kemudian, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-13, jawab: oh "Maaf, ayat yang ke-12 bagian yang terakhir, Tuhan menyertai engkau. Ia pahlawan yang gagah berani." Sebagaimana apa yang saya katakan tadi, sangat jelas ketika kita bicara tentang Gideon atau Yerubaal, maka kita sedang diperhadapkan kepada sosok pahlawan yang gagah berani. Dan itu juga sapaan dari malaikat Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri terhadap Gideon. Namun, apa dikata, sebagaimana kita lihat, Gideon adalah anak zamannya, artinya dia juga adalah orang yang mengalami kegagalan untuk percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15, sapaan Tuhan dan janji Tuhan akan penyertaannya kepada Gideon ternyata tidak cukup bagi dia untuk meyakini dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena di dalam ayat yang ke-15 dalam dari pasal 6 Gideon justru mengemukakan alasan-alasan yang secara akal saya katakan secara akal memang itulah apa adanya Ya, yang kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini dia katakan bukankah aku suku yang terkecil, ya? Bukankah aku suku e, manusia yang terkecil? Ya. Kemudian yang kedua, bukankah aku secara pribadi adalah seorang yang paling muda? Artinya, Gideon sedang berkata kepada Tuhan bahwa dirinya tidak pantas untuk mendapat tugas dan tanggung jawab yang istimewa itu. Lalu pertanyaannya, siapakah yang pantas? Pertanyaannya kemudian, adakah seorang yang pantas untuk melaksanakan tugas dari Tuhan yang mulia itu? Harusnya itu yang menjadi pertanyaan juga bagi kita. Kemudian kalau kita memperhatikan ketidakpercayaan Gideon terus berlanjut ketika dia meminta tanda kepada Tuhan. Lagi-lagi di sini kita lihat di ayat yang ke-17 sampai 18 dia meminta tanda kepada Tuhan supaya uh, Tuhan jangan berancak. Dia ingin menyediakan hidangan bagi Tuhan. Dan apa yang dia katakan itu menjadi tanda kalau Tuhan ada dan menyertainya. Itu sungguh-sungguh Tuhan kabulkan. Ini tanda yang pertama dari seorang yang gagah perkasa namun, tidak memiliki iman kepada Tuhan. Kemudian, kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31, sesudah melalui proses pengutusan dan tanda yang pertama yang telah dilihat oleh Gideon, seharusnya cukup untuk dia bertindak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi, dalam ayat-ayat selanjutnya, kita lihat kembali firman Tuhan. Kepada Gideon, pengalamannya dengan tanda yang pertama yang telah dia uh, alami, kemudian membuat dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun kita lihat karena ketakutan, maka dia harus melakukan tindakan itu pada uh, waktu malam hari, ketika orang-orang sekampungnya di mana dia akan merobohkan seluruh tiang-tiang berhala dan semua mesbah-mesbah uh, Baal yang dipercayai oleh keluarga besar dan penduduk Israel pada waktu itu. Sehingga dari sinilah kemudian kita meng mengerti mengapa akhirnya Gideon disebut sebagai seseorang yang bernama Yerubaal, um, Yeru artinya Peroboh Baal. Kemudian, setelah apa yang dilakukannya dan dengan bantuan ayahnya yang bernama Yoas, uh, Yerubaal atau Gideon dapat melalui uh, peristiwa Perobohan Baal itu, dan dia selamat dari amukan massa atau orang-orang Israel yang merasa dirugikan. Kemudian yang kita lihat dari pasal 6 ayat 36 sampai 39. Lagi-lagi inilah Gideon yang sesungguhnya. Gideon yang gagah berani tetapi tidak memiliki iman. Dia meminta tanda yang kedua dan ketiga kepada Tuhan. Saudara dari bagian firman Tuhan ini kita perlu belajar. Perlukah kita meminta tanda kepada Tuhan kalau itu didasarkan karena ketidakpercayaan kita kepadanya? Apakah makna tanda itu? Ya, apakah tanda itu sebagai konfirmasi bahwa Tuhan itu ada dan kita mengenal dia? Atau sesungguhnya eh, tanda itu menjadi ketidakpercayaan kita. Bukti ketidakpercayaan kita kepada kuasa Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagian-bagian ini sangatlah jelas. Kemudian di dalam pasal yang ketujuh dalam kisah selanjutnya. Setelah melalui proses atau tanda yang juga. Perhatikan ini sampai tiga kali tanda Tuhan kabulkan. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan Tuhan yang luar biasa dalam konteks ini Uh, sepertinya tanda kutip ya mengikuti kondisi seseorang yang memang dalam ketidakpercayaannya pada waktu itu saya katakan ini kelihatannya seperti itu ya kemudian dalam pasal 7 setelah melalui tanda itu maka Yerubal atau Gideon dia menyiapkan tentara-tentara dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini ya, dikatakan uh, dikatakan dia me mengumpulkan sekian banyak orang. Ada 32 ribu orang yang bersama-sama dengan Gideon pada waktu itu. Tetapi ketika itu di Uh, di, disampaikan ke hadapan Tuhan. Ketika Gideon dan tentara yang bersama-sama dengan dia, uh, ada di hadapan Tuhan, maka disinilah kita lihat, apa yang Tuhan katakan sebagaimana, dalam pembacaan saya tadi. Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, "Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Di sini kita bisa melihat Tuhan membuat seleksi. Karena Tuhan tahu kondisi Gideon dan rakyat Israel yang sungguh-sungguh tidak percaya kepadanya. Maka kita lihat ada dua seleksi yang Tuhan buat. Seleksi yang pertama, Tuhan katakan, ya? Kita lihat di dalam pembacaan ini barang siapa yang takut biarlah ia pulang meninggalkan pegunungan Gilead. Saudara perhatikan. Jadi yang pertama, ketika sekian ribu orang yang berkumpul bersama-sama dengan Gideon pada waktu itu kemudian diseleksi dan Gideon menyampaikan barang siapa yang takut. Nah, ini saudara perhatikan. Sesungguhnya Peraturan prajurit dalam peperangan atau seleksi prajurit dalam peperangan ini juga sudah dijelaskan dalam ulangan 20 ayat 8. Ya, jadi sangatlah benar e, bahwa seseorang yang takut tidak pantas untuk ikut berperang karena itu akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan banyak orang lain yang akan menimbulkan kekalahan pada orang lain. Ketakutan tidak boleh ada dalam konteks peperangan. Orang-orang yang takut tidak pantas untuk ikut berperang. Itulah yang disampaikan dalam konteks ini. Yang sesungguhnya peraturan ini juga sudah disampaikan Musa dalam ulangan pasal 20 ayat yang kelima. Kemudian ketika ditemukan ada 20 ribu yang pulang. Ya, maka Tuhan, untuk kedua kali, katakan masih terlalu banyak yang bersama-sama dengan engkau itu. Maka kemudian Tuhan mengadakan seleksi, ya, seleksinya memang sesuatu, seleksi yang tidak lazim, sesuatu yang unik. Dikatakan orang yang minum sambil berlutut dan lidahnya menjilat ke air sampai puas seperti anjing, ya, itu harus pulang, ya. Sedangkan orang yang mengambil air dalam tangannya dan menghirup dari air dari dalam tangannya ya itulah yang harus ikut berperang bersama sama Gideon. Saudara, memang tidak dikatakan arti dari seleksi ini secara eksplisit. Tapi kalau kita memperhatikan dari sisi posisi tubuh ya, ketika seseorang mengambil air kemudian menjilat seperti air adalah posisi yang tidak siap Ya, kalau kita memperhatikan, dengan kata lain eh, dikatakan Tuhan akan memakai orang-orang yang akan selalu siap dalam segala kondisi dan tidak hanya berorientasi pada eh, kebutuhan dan kebutuhan keinginan fisiknya semata. Ini yang bisa kita lihat memberi pengertian bahwa sesungguhnya orang-orang yang menjilat ke air, ya seperti anjing itulah. Orang-orang yang tidak juga pantas untuk ikut berperang, nah, saudara. Kalau kita memperhatikan pembacaan selanjutnya, ya, kalau kita lihat dari bagian Firman Tuhan ini, maka sangatlah jelas bagi kita eh, dari seleksi yang kedua ini, maka Tuhan atau orang Israel yang tersisa untuk ikut berperang hanya sejumlah tiga ratus orang banyaknya. Saudara yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dengan tiga ratus orang ini, ya, Gideon dengan segala kondisi ketidakpercayaannya mampu mengalahkan orang Midian dan sekutunya? Tetapi di sini Tuhan justru ingin menunjukkan kepada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan tidak terbatas melalui apa yang akan dilakukannya, karena kemudian kalau kita melihat sesudah seleksi yang kedua ini, ternyata di dalam ayat yang ke-10 Gideon juga masih menunjukkan dia sebagai orang yang tidak percaya dan tetap dalam ketakutan. Lalu, saudara. Ada tindakan Tuhan yang sangat unik yang mungkin seharusnya tidak terjadi. Kalau kita katakan, tindakan Tuhan ini sesuatu yang sangat ironis yang seharusnya, kalau kita sadari, ini mempermalukan kita sebagai umat Tuhan. Mengapa saya katakan? Karena Tuhan akhirnya menunjukkan kepada Gideon siapa dirinya, justru melalui mimpi seorang musuh ketika mereka mengintai pada... Giliran jaga pertama pada tengah malam. Kemudian di sekitar itu ada tenda dan ada ada pembicaraan dari musuh-musuh bangsa Israel dan Gideon sendiri mendengar apa yang mereka ceritakan. Dan dalam mimpi itu dikatakan Saudara seorang berkata, dia bermimpi tentang sebuah roti yang besar yang menggelinding dan merusak seluruh tenda-tenda orang Midian. Dan yang sungguh sangat luar biasa, teman yang mendengarkan mimpi ini berkata, 'Pastilah itu bicara tentang Yerubaal atau Gideon, pahlawan yang gagah perkasa.' Saudara, perhatikan orang lain, memuji Gideon, orang lain mengapresiasi orang lain, menyanjung bahkan orang lain takut terhadap keberanian yang sesungguhnya dimiliki Gideon meskipun dia sendiri tidak tahu. Tetapi kemudian konfirmasi ini ya menjadi dorongan untuk Gideon akhirnya kalau kita memperhatikan dengan 300 orang kemudian dengan strategi yang Tuhan sampaikan kepada Gideon. Kalau kita ingat strategi-strategi Tuhan itu strategi yang unik sama dengan ketika mereka uh, Yus, ketika Yosua berperang melawan musuh-musuhnya ya dan semua strategi-strategi ini adalah strategi yang Tuhan berikan kepada Gideon bukan strategi manusia hanya dengan 300 dan dengan dipersenjatai buyung-buyung berisi air pada akhirnya Saudara kita perhatikan ya Tuhan menyerahkan musuh-musuh ke tangan Gideon. Dan kalau kita memperhatikan ya, dari 300 pasukan yang dipimpin oleh Gideon sanggup menewaskan eh, kalau kita memperhatikan catatan dalam pasal 8 ayat yang ke eh, 30 maaf, pasal 8 ayat yang ke-10 sanggup menewaskan 135 ribu orang dari pasukan Midian. Saudara, sesungguhnya ini juga menjadi pelajaran bagi kita hari-hari ini. Iman kita sangat menentukan tindakan kita dalam menghadapi tiap persoalan kehidupan. Apakah kita mau bersikap seperti Gideon yang sesungguhnya ya dia sebagai seorang pahlawan tetapi dia tidak memiliki keberanian dan iman kepada Tuhan sangat jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tanda-tanda uh, seringkali diberikan kalau kita mempelajari Perjanjian Baru tanda-tanda seringkali diberikan bukan diminta ya, oleh Tuhan Justru kepada orang-orang yang belum percaya, supaya melalui tanda-tanda, apakah itu keajaiban, apakah itu kesembuhan, apakah itu mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, akhirnya orang yang tidak percaya kemudian mengenal Tuhan. Jadi, tanda itu sesungguhnya dibutuhkan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi bukan orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan sebaliknya. Ketika seseorang meminta tanda kepada Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam Perjanjian Baru, ya, justru itu didasarkan karena ketika uh, ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Bukankah itu yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-12? Ketika orang Parisi dan ahli Taurat ya mencoba Tuhan Yesus karena ketidakpercayaan mereka dan mereka meminta tanda kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus hanya memberi tanda, itulah tanda Yunus. Jadi dari bagian firman Tuhan ini kita belajar, Bapak Ibu semua saudara, mungkin persoalan kita sama dengan 135 ribu orang musuh yang menghadang yang tidak akan mungkin dapat kita kalahkan dengan kekuatan kita secara fisik. Sebagaimana Gideon dengan 300 tentaranya. Tetapi percayakah kita, Ketika Tuhan sudah berfirman, ketika Tuhan sudah berjanji, percayakah kita bahwa kita akan mampu melewati semua persoalan itu. Ada begitu banyak tantangan, tantangan yang ada di hadapan kita pada masa-masa sekarang ini. Tidak ada cara lain kecuali kita memandang Yesus Kristus ketika kita mau menghadapi masalah itu dengan iman kita yang tertuju kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, Mari kita belajar dari Gideon yang gagah berani tetapi tidak memiliki iman, dan marilah kita bersedia dididik oleh Tuhan dengan semua kondisi, dengan semua mungkin bisa jadi kegagalan-kegagalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi biarlah itu membawa kita semakin percaya dan mengandalkan Tuhan, supaya musuh-musuh kita. Dalam segala bentuk persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi hari-hari yang gelap ini, dapat kita kalahkan dan kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Salam.